Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yumna Hasana, utusan kontingen Bustanul Ulum. Bukan bulan biasa. Di bilik tua bersimpuh lama, menyaksikan kembali malam penuh purnama. Gugusan bintang menyambut kedatangannya. Pukulan demi pukulan beduk berbunyi seirama. Satu waktu begitu istimewa. Kehangatan bersama keluarga semakin terasa. Masyarakat bersorak-sorai tanda bahagia. Kehadirannya ada di pelupuk mata. Oh, indahnya. Surat kedua dengan ayat ke-185. Bermakna menahan lapar, dahaga, pada panasnya cuaca seakan membakar suasana. Turunnya lembaran penuh makna pada malam yang lebih mulia dari 1000 bulan padanya. Pada langit, dunia, kemudian ke tangan manusia mulia sebagai petunjuk kebenaran. Dibacanya kalimat indah yang takkan pernah berubah. Gemetar lebih dari kata itu untuk didengar. Matahari, bulan, bintang-bintang dan burung-burung di angkasa, ikan-ikan di laut dan semua makhluk bernyawa di permukaan bumi. Dan malam memohonkan ampunan. Bulan yang indah, manusia berada pada langit terendah. Bisa bertemunya dengan Ramadan adalah mimpi terindah. Menghiasi dengan berbagai ibadah merupakan berkah. Melewati 30 hari bukanlah hal mudah. Jika tidak puasa dari Allah. Setelahnya adalah sebuah hadiah. Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.